Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Stop penjajahan di muka bumi, dimanapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah wal rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dhuriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Iz qalat imra'atu rana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ولو سذكروك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها ذريا كلما دخل عليها زكريا الإمرابة زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya.
Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah, Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sungguhnya Allah telah memiliki Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Sebagian satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan, jangan. Sebagian satu keturunan, sebagian adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah mendengar, Maha mengetahui. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Amin. Amin. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Tunggu, nak, belum? Papa belum baca, nak? Dan anak laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya, dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maka dia, Allah, menerima dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin." Allahu akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya sama Al-Qurannya. Iya, Bobo ya. Bobo ya, bisa kamu kejemar nih. Bismillah.